Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan sebuah doa yang dianjurkan untuk dipanjatkan untuk semua kaum mukminin dan muslimin di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama mengajarkan doa yang ditujukan kepada semua saudara muslim dan mukmin. Bunyi bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Artinya, ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hamba bertaubat kepadamu. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa untuk kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.